Dibuka saya. Nah, tuh tangannya udah mulai aktif loh. Ya, tangannya udah mulai aktif. Mukanya bisa. Sehat, sehat. Kamu sehat, yakin aja udah, ya. Masih gemeteran. Udah, nanti makan yang banyak, minum madu ya, madu, susu ya, banyakin ya, Pak. Ya, madu penting banget. Protein juga. Madu penting. Heeh, ya. Kita beliin handphone baru. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Cenggo, cenggo tuh 1.500 ya. Oke, kita mau cobain dulu ya. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, langsung aja kita mau lihat ya. Yeah. Yang dipegang abang, wah mantep nih ya. Artinya keinginan kita salah satunya udah terpenuhi ya. Iya. Yeah. Yeah. Masih banyak lagi, itu udah pada ngantri, mobilnya nggak bisa masuk, maka dibantu sama warga sini. Masukin, Ning. Pasukan! Yeah. Masukin, John! Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah! Udah punya sepeda baru nih. Nah, ini kenapa tadi kita nggak pas di depan rumah, takutnya nanti ada yang mau lewat susah. Nah, ini pas banget di belakangnya masih rumahnya ya. Nanti kita juga akan ke dalam lagi insya Allah ya. Kita beliin TV baru. Ada buat kebutuhan di dapur, ada beras, ada telur, ada sembako. Ya. Ada popoknya juga, dan ini ada mukena nih. Mukenanya buat siapa? Buat ibadah ya pastinya ya. Cari yang baru di rumah, lu pada demek gitu ya. Ya. Mudah-mudahan kagak hitung-hitungan kalau masalah buat mukena, buat baju koko ya. Kenapa? Karena itu buat ibadah tiap hari. Nah, dan di sini kita beliin meja baru buat jualan abangnya. Kita beliin kasur. Ini buat tempatin siapa ntar? Istri berdua. Berdua sama anak ya. Iya udah. Nanti mudah-mudahan tidurnya nyaman. Mudah-mudahan cepet sehat insya Allah. Amin. Ya. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Amin. Ya. Sembuhin mentalnya dulu nanti baru sakitnya. Ah, iya. Ini ngomong-ngomong tadi katanya ada etalase neng. Etalase di mana? Kasur. Hah? Iya hilang arah apa begitu sih? Wah! Pindahin dulu. Wah, etalase sana. Kita beliin etalase baru. Abang, ganteng sini. Bang, abang kan tadi kita udah lihat warungnya, Abang Samuel juga ya. Ya. Kalau kelihatan kayak gini akan lebih rapih lagi. Benar. Lebih cakep lagi, laler juga kagak dateng. Nah, di sini juga udah ada blendernya, ada sedotannya. Semuanya lengkap ya, artinya abang kedepannya kalau bisa tambah berwarna jualannya. Bukan hanya minuman aja, tapi nanti sembako ada mie instan juga. Ya, tolong bang langsung buatin bang, saya bang, mie telurnya 7. Terus, ini kita udah maksa loh belinya sama dalam-dalamannya. Sini, jangan gitu. Terus satu lagi abangnya ntar kalau jualan harus rapi. Ya bang. Siapa tahu ntar pas datang ada perempuan. Ya. Ya, berjodoh di etalase baru. Ya. Ya. Jadi dagang yang dagang rapi, yang dijual rapi, harganya juga beda. Ya, soalnya cambangnya udah kayak Elvis Presley nih. Rapi, ya. Ya udah baju ntar diganti yang bagusan. Pengen punya jodoh enggak? Ya udah yakin aja tiap hari yakin. Ya, yakin hari ini akan lebih baik daripada kemarin. Jadi semangat hidupnya, oke? Nah, nanti penghasilannya bagi sama orang tua. Jujur sama orang tua dapat berapa semuanya diatur. Jangan sampai ntar modalnya kemakan. Kalau bisa apa yang dijual jangan dimakan, tapi yang mau makan beli di luar.
Ya, oke, siap. Bisa ngangkat derajat orang tua ya pastinya, karena usahanya tergantung abang ini. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Nanti mejanya buat tambahan yang lainnya. Baik, dan sekarang kita mulai yang kerelep ada, Neng? Ada dong. Di mana, Neng? Di Pak Bagus. Wah. Oke. Jadi, Bang Ali, ini beli dua. Satu buat istrinya, satu buat Indri. Buat anaknya, oke. Baik, kalau gitu kita pasangin buat istri tercinta dulu ya. Neng cakep, itunya boleh ditaruh. Neng boleh ke depan sini, Neng. Kita beliin kalung emas. Iya. Wow, kita beliin kalung emas, guys. Ada dua ya? Ada dua dong, satu lagi ada buat satu ini. Lagi, Masya Allah. Ya. Baik. Ini kayaknya buat ibu yang ini nih. Eh, sama lehernya ya, gedenya. Neng, satu dipasangin dulu. Nih, Pak. Dipasangin dulu, dibuka. Ibu, kita mau kasih ke dalam. Jadi yang masuk nanti abangku, Neng, sama Ali, kita masuk ke dalam ya. Kita mau kalungin buat Ananda tercinta. Biar mentalnya naik. Benar. Ya, mentalnya naik, nanti fisiknya ikut naik ya. Kita ke dalam yuk. Abang tunggu sini ya. Baik, kita udah di sini, Neng Indri. Tadi kita udah berangkat ke pasar dan ternyata alhamdulillah Neng Indri dibeliin kalung emas. Nah, Neng Indri udah bisa belum duduk sendiri nih? Coba, ini biar, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, nyamping dulu, Neng, iya. Bisa kan dibilangin? Bisa, Neng, yakin sembuh, Neng. Ya, ya Allah, alhamdulillah, amin, ya. Dan sekarang dia bisa sendiri, ini real, bener-bener real, ya. Neng, kamu harus semangat. Begitu sehari dari mulai sekarang, makan yang banyak, besok berdiri kayak kaki. Ya. Oke, kamu sehat, nggak sakit dah gitu. Dan tadi kita udah beliin TV baru. Oh iya. Ada satu yang nggak kebeli, iya. Handphone. Bener tadi ya, Neng ya? Gini, jadi tadi kita udah cari, Bapak udah sekuat tenaga cari. Kita cari dari ujung ke ujung jalan, itu memang... Waktunya cuma sisa 20 detik sayang, jadi memang nggak sempet. Makanya ini ada uang sisa 1.330.000. Indri, di sini Indri dapat pelajaran satu. Tidak semua yang kita inginkan itu baik buat kita. Betul. Dan tidak semua yang kita inginkan terus kita nggak dapat, artinya apa ya? Allah jahat sama kita enggak. Pasti ada keberkahan di baliknya. Ikhlasin yang ada, ya. Terus nggak usah dipikirin yang nggak ada. Boleh aku pegang dulu duitnya, Neng? Yes. Oke. Okay. Ini uang sisanya, peraturannya diambil. Tapi seneng gak dapet kalung nih? Dapet TV juga, sayang. Tapi jujur, aku paling senengnya kamu duduk sendiri sekarang. Ya. Baik. Uang kaget lagi selalu bikin? Kaget lagi. Ya, gini. Mentalnya udah mulai kebuild. Benar. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta tuh gak kelihatan, tapi berasa. Karena hidup adalah tentang rasa. Gak bisa dipungkiri, orang bisa makan hal yang sama, sama-sama jeruk, tapi rasanya berbeda. Ya, bisa di rumah yang sama, tapi rasanya berbeda. Hidup itu tentang rasa. Nah, rasanya lagi kita bangun nih. Rasanya gak mungkin kalau misalnya kita gak penuhin keinginannya. Yang kaget-kaget, masukin dong. Apa nih kaget-kaget nih? Coba kita lihat dulu nih. Nah, ini dia. Uang kaget lagi selalu bikin kaget lagi. Dibuka, Neng. Tuh, tangannya udah mulai aktif loh. Ya, tangannya udah mulai aktif. Sehat-sehat, kamu sehat. Yakin aja udah, ya. Masih gemeteran. Udah, nanti makan yang banyak. Minum madu ya, madu, susu ya. Banyakin ya, Pak. Ya, madu penting banget. Protein juga. Madu penting Ya. Kita beliin handphone baru! Yeah.